subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kita lagi di rumah kakek nih, pagi-pagi lagi di rumah kakek, terus bingung mau ngapain. Akhirnya jalan-jalan ke belakang rumah kakek. Nah, ini dia suasana di belakang rumahnya kakek. Apa? Telolet? Itu yang merah-merah itu. Itu jantung pisang. Kok gak berdetak? Ya gak berdetak, masa ya berdetak aja orang dong berdetak. Itu biasanya bunda dulu main jantung pisang itu buat main masak-masakan, dipotong-potong gitu kayak daging gitu, motong-motongnya satisfying. Jela satisfying. Itu ada cabai loh. Tuh. Wow. Ya itu tanaman cabai. Ayo kita turun. Jangan lari, jangan lari. Licin, licin. Hujan. Ya kita turun, kita turun, kita pulang. Mau ngapain ke sana? Jangan licin, lengket. Lengket. Becek. Kok lengket sih? Emang lem lengket, nah kan? Nggak dipegangin, gimana ceritanya dia ke sana? Itu salahnya. Saya pegang dulu. Apa-apa, itu begini. Nggak kan? Satunya adiknya penakut, kakaknya doyan explore. Begitu dah tuh. Nah kan, manggil-manggil ayah. Apaan? Ada apaan? Tahun. Udah gerimis ini. Makin deres gerimisnya. Pulang aja yuk. Iya. Aku megang dengan erat. Ayo. Iya, dulunya tangga. Itu kan? Iya, dulunya ini tangga. Aku jatuh ini. Iya. Tambe, mbek. Ya kita pulang. Pulang ada tambe dong. What? Cabe, bukan tambe. Cabe. Cabe, bukan tambe. Ini banyak pohon cabai. Ini ada pohon cabai rawit. Yuk, come on, let's go. Kita pulang. Sabar, pulang. Ayo kita pulang. Kan bersihin sandal yang penuh lumpur. Kan tadi juga bunda bilang jangan ke sebelah sana, soalnya lagi becek banyak lumpur. Sandalnya kotor banget. Jangan becek, jangan gitu. Sandalnya gitu. Lalu enggak. Gini, kesek gitu. Nah. Bersihkan sandal yang penuh lumpur. Yuk, kita pulang. Nah, ini dia suasana di belakang rumah kakek. Suasana pedesaan. Udah, yuk, kita pulang. Markipul. Jangan lari. Main sama kelinci. Main sama kelinci di rumah kakek. Mana kelincinya, Nala? Dalam. Nama, ada namanya enggak?
mamanya nggak ada, mamanya dalam. Mamanya di dalam? Iya. Cuma satu itu nggak ada mamanya. Ini bapaknya. Oh itu bapaknya. Mamanya kemana? Mamanya pergi. Hah? Pergi. Mamanya pergi? Mamanya ngumpet. Oh ya Allah, kemana ngumpet kemana? Pohon. Ngumpet di dalam pohon. Namanya siapa namanya? Punya nama nggak dia? Punya nama nggak? Mincinya? Ada namanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya dia. Kan kalau Nala namanya Nala. Namanya siapa? Nala. Nala. Kalau kelinci namanya? Linci. Oh, kelinci namanya Linci. Oh. Oke. Okay. Ayah lagi bikin atap buat linci. Biar linci enggak kepanasan. Bikin atapnya pakai daun pisang. Oh, itu alasnya buat tidur. Lincinya ngantuk kayaknya ya. Nala, lincinya ngantuk. Ayah lagi bikin gemblong. Nih anak-anak tuh gak tahu lagi ngapain nih. Lagi main. Ya Allah tuh kakak Pak Ica galak banget. Nyari apa? Oh kerang. Nyari kerang. Oh, di rumah kakak emang ada aja yang dimainin tuh. Kita sekarang lagi pada di dapur. Siapin buat masakan besok lebaran. Nih Ica, kakak Ica sama Nala, kakak Ica lagi bikin santan sambil ngacak-ngacak. Lagi bikin santan. Kalau kakak Falika sama ayah lagi masak-masak. Mau bikin opor. Ayamnya ini potong langsung sendiri loh. Yang motong ayah sama kakek. Motong ayam yang lagi lewat. Enggak deh. Bercanda. Bunda. Apa? Nah kalau bunda bagian ngupasin bawang. Bawang bumbu-bumbu lah, ngupasin bumbu-bumbu. Ini ayah lagi motong apa ya? Jatuh dua kali. Motong pepaya. Pakai golok. Oh, pepaya kan ini? Bukan kali. Apaan? Pepaya itu. Bukan. Iya, pepaya muda. Emang itu pepaya? Memotong pepaya di samping para ayam-ayam kecil yang sedang merecokin. Ayam bersama keluarga ayam. The Maksum Family dan keluarga ayam. Kevalika lagi motong-motong kacang panjang. Sambil menunggu kakak dan ayah masak, kakak Ica dan Nala ngejar-ngejar ayam. Gangguin ayam. Ayam sampai ketakutan gara-gara kakak Ica. Oh, Nala yang nakut-nakutin ayam. Waduh. Ica. Kakak Ica nakal ya. Kakak Ica iseng banget sih dorong-dorong. Kan diusirin kakak Ica menjadi menangis. Eh, minta maaf, kakak Ica minta maaf. Udah, cep, main lagi, yuk, kejar ayam lagi, kejar.
Ayo kejar ayam lagi, kejar ayam. Ayo kejar ayam lagi. Nah ini dia ayam korban pengejaran. Itu ayam kecil tadi masuk situ, tuh kan dia kasihan, tuh kan. Ya iyalah, gue tangkap, lari lah dia. Pada ke belakang. Nala penasaran tapi takut dia, jadi nangis-nangis mulu, tuh kan. Hah? Gerah di sini mah, panas. Apa yang adem panas begini? Main kembang api. Main kembang api malam takbiran. Pasang lilin dulu, bakar lilin. Kita mari kita nyalakan kembang api kita. Santai dong, satu-satu, jangan langsung dua. Iya satu-satu, ntar keburu mati. Habis makan, habis main kembang api, kita makan cilok bersama. Makan cilok. Ini dia ciloknya nih, penampakan cilok bungkus. Cilok apa cilok? Ciloknya nah. Lihat. Oh, itu ciloknya. Cilok. Makan cilok.